ya kakicaca berniat sumbayang karena Allah, ya kan? Umpama kita sadeh, ujar Tuhan, namun nyawa sumbayang undang masukkan ke neraka, hampir sumbayang. Kada, sebab niat kita karena Allah bukan takut neraka. Yang kaya itu membaca idza waqa'at hasil, niat kita karena Allah. Sesudah membaca idza waqa'at hasil, jangan sugih telah terjual. Ampih kan baca idza waqa'at hasil. Kada, karena lillahi ta'ala. Kada gampang karena Allah menikam, karena Allah itu ujiannya masih wallah. Nang lain dari Allah, apa masih wallah? Dunia. Apa arti dunia? Tuhan nang menjawab. Ada waktu sekelapat jam lagi. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. I'lamu, jangan ragu-ragu, jazamkan hatimu. Annamal hayatud dunya, annama innama adatu hasrin. Terhinggalah dunia itu di dalam lima perkara. Hayatud dunya, kesenangan yang hina. Hayat, kesenangan. Dunia, hina. I'lamu, jangan ragu-ragu, kesenangan yang menghinakan. Kalau mendengar kesenangan, berataan orang ketuju. Akhirnya dunia. Dunia itu daniyah hakirah. Kesenangan yang menghinakan yaitu la'ibun. Apa arti la'ibun? Nah, di sini ketahuan ahli lughat dengan ahli lah. Ujar ahli lah, la'ibun itu kullu ma yat'abu. Setiap sesuatu yang akibatnya uyuh. Yo. Sepak bola kehabisannya apa? Uyuh. Iya kan? Main apa nang bola nang bulat tu no tak udah pak kalau tangan nak kenapa tu voli habisannya tersandar belanja buka habisannya uyuh. Setiap apa-apa yang akibatnya uyuh itu namanya la'ib. Kalau buka-buka uyuh kada. Lamun berjalan dengan raja pembah subuh menjelang rusuk uyuh lah. Nah itu bukan termasuk la'ibun. Itu nang termasuk wala tanasa nasibaka minat dunia. Dunia juga tapi bagus, buktinya kada uyuh. Jadi carilah permainan nang kada mau uyuh akan awak. Apabila mau uyuh akan awak, marahnya hayatat dunia, kesenangan ketumat, akhirnya mahina apa? Paham kan? Itulah arti la'ibun. Kullu ma yata'ala. Udah jelas? Nah, dua. Wadahun. Apa arti lahun? Menjel kita bunyi-bunyinya. Padahal maksudnya lahun di sini kullu ma yashghalu 'anil akhirah. Apa aja yang mengganggu kita dari pekerjaan akhirat? Ngarannya lahun. Keasik-asikan main catur, kada ingat sembahyang. Napa ngarannya catur itu? Lahun ngarannya. Kasihkan begambus kada ingat lagi subuh sampai pukul 2. Nah pangarannya itu lahun. Lamun kita asik beterbang, saserba terbang, saserba asik marhabanya, itu bukan melupakan akhirat, bahkan mendorong rindu kita.
kita kepada akhirat. Nang mengantuk jadinya ampih. Ya Allah, coba anda mengantuk mendengar teng-tong-tong-tong. Masih mengantuk juga, itu ngarannya orang Tuhan tak mati. Nah, di sini perbedaan antara si lahun nang bulih lawan lahun nang haram. Ini supaya tahu perbedaannya. Wadahun, dua. Tiga, wazinatun. Itu. Kullu ma yatazayyanu atawa yutazayyanu. Setiap sesuatu yang bisa dibikin beragam. Perhiasan minal sulik pakaian. Ya kan? Meto. Pakaian itu biasanya kan galang tangan, galang batis, ya kan? Bonel, kakalong. Nah, apalagi kita utas, ya juga lah. Itu. Napa wal libas baju tapi selawar sorban kopiah itu neta apalagi wal maskan rumah kan catnya bagus-bagusan ya kalau catnya nah itu zina kabar neta macam-macam lagi pokoknya zina tadi perhiasan dunia itu artinya senang tapi akibatnya hina. Mengetahui senang coba lihat orang-orang nang laib tadi nang senang sepak bola gembira kada begitu masuk di lapangan nah gembira beratan lucu-lucu senang kada. Apalagi sudah bersiap itu berkumpul di portret orang-orang dunia yang menonton, ya kan? Guru nonton, murid nonton, ya Allah, kada tahu lagi subuhnya melaur. Inya orang kafir bisa benar membuka siaran itu pas kita tahajud. Pukul 3 malam menyambut, ya Allah ya. Pukul 3 jadinya kan udah tahajud lagi, pukul 3 itu nah, jam dibuka, reng. Dalam hati anak sembahyang pecoraan ada buka TV berajer main non Argentina macam apa ya kamu jadi di rumah tangga kita ini yang haram-haram ini sudah hibak lamun yang haram di rumah tangga ingatkan Nabi Adam dan Siti Hawa gara-gara yang haram ada di situ apa kabar laki bini tapi sah bagi lain yang bersihkanlah rumah daripada yang haram-haram. Jangan diulah-ulah dalam rumah dimasukkan yang haram-haram itu. CD, video masuk di rumah. Bikin bala di rumah. Apalagi di rumah itu sembahyang subuh pukul 9. Coba kita mulai ke rumah dulu. Ada kan yang haram-haram di rumah kita. Bah sedih pian mikirkan rumah tangganya. Lamun pian bisi-bini sikung aja. Namun yang banyak ini macam-macam tingkah lakunya. Nang sikung membuka panggulu, sikung buka baju, sikung membuka rambut, nang sikung rambutnya dihandapinya, nang sikung bakarol, nang sikung pulang bayo MC, sikung bermiti, sikung berminyak harum apabila hendak keluar, apabila ada laki-laki buhang pis. Bisi bini yang bilang, ya Allah, matinya aku sudah bertakun apabila seorang terjadi bini-bini, takuni, aku ini bini siapa? Lamun bini bajingan, silahkan seperti bajingan pakaiannya, pergaulannya, perkataannya, apanya. Sebab sesuai. Lamun seorang bini seorang ulama, apalagi wali, sesuai. Bagaimana selaku bini wali, pakaiannya, pergaulannya, akhlaknya, disesuaikan. Tanpa persesuaian, seperti terjadi perpisahan. Ya kan wal mukhalafah sababul firaq. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disesuaikan.
Kemudian sampai di mana tadi pembicaraan? Hayat maknanya senang sebentar, dunia maknanya dunia hakir. Lahwun, ya kan? Sesuatu yang mengganggu pekerjaan akhirat. Coba lihat orang berdagang, siang di toko, malam di toko, gembira kan? Banyak payu orang berjualan menukar, banyak orang menukar payu, dihitung duit banyak, gembira kan? Gembira, ya kan? Limba sudah gembira, 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 gembira. Apa ada orang sugih seumur hidup? Sedada. Wa imma mati, wa imma habis. Bengkerat. Nah, andai kata jua belum bengkerat, belum mati. Makan nang nyaman, limbah jalan cepat lakuan. Apa? Habis nyaman. Pakaian yang larang, sehari semalaman dipakai bauhan. Minuman kan yang nyaman-nyaman, banyak limpat takungan, jadikah kami. Rumah nanggonol, banyak lawangnya, nang uyuh mengancing membuka siapa? Nah, ya, ha? Motor yang larang-larang, untuk Allah, ha? Limahnya terumpak, apa-apa? Ha? Nang maurus dengan polisi, keluar duit, nah, pajaknya tambah larang motornya tambah banyak apa banyak, ayo senangnya satu matanya nih, lebih baik umpat aja di motor orang, tak ada masalahnya. Cara ikam nih umpat di langgar sini, seketing kalau umpat kembali duitnya kan nyaman. Nah sedang aja kalau padasnya. Nah itu napa tadi lahun, lahun, wazinatun, perhiasan. Coba lihat perhiasan. Perhiasan coba, dar. Yo, jam paling bagusan jam tangan. Ya kalau pahabisannya diturang bagus pada gitu orang. Apa habab? Jual tambah, tukar tambah. Lapas bis kita. Ya kalau borok belum diturang. Berapa nambah setia ya? Rugi kada? Rugi. Padahal di sorong yang buruk ini lawan itu sama aja putarnya ke kanan juga. Harganya aja anak balararangan hamdan. Nangaran dunia itu menyenangkan satu mata habisannya dulak. Bini saling baikan lupa. Ya kalah limbah barang anak dua apa abad. Dunia, wajib. Watafakurun, mufakaratun, bahasa sombongan. Kalau orang rumah dua orang, supaya bayar kita bulan tiga. Apabila ada kawal lagi minyak anuman malabi pada orang sama berataan perabotnya isi rumahnya supaya disorong nomor satu. Apabila sama berataan mencari pulang. Di mana pintangan supaya belai ini supaya kita dorong naik jangan ada kesamaan. Nang kakak itu juga ya, mupasaran dunia itu hendak beratan. Saban bulan motor kembali, ngarannya pameran kasugihan. Sebulan balik motor nang hanyar pulang, bulan lebih lain pulang nang hanyar pulang. Situ-situ aja jiran yang makan sehari semalaman karena terpikir akannya asal inya udah nampaknya itu biar jiran kelaparan tidak tahu berarti inya itu memakai hak jiran padahal walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Banyak tak orang sugi-sugi yang kayak itu tak mufakarah bagak-bagakan kalau bahari adalah lamun nang kerodok Indonesia aja kupiah ke baju ke jas-jas ke kelawar ke sepatu ke kada mau Singapura terus beledruk Singapura potongan Singapura
Bahari Singapura kalau menambah hebatnya. Sampai disebut orang disebut mengarannya Haji Singapura. Daripada hendak berharap-harap tuh Bahari tahu ini. Pokoknya kada mau nang sama tuh hingga hendak melabihi pada orang masalah dunianya. Kada mau nang hendak apalagi hendak berandah pada orang sama aja kada hapun. Hendak melabih terus pada orang. Mupasarah. Apa akibatnya si laibun uyuh? Apa akibatnya lahwun mundur akhirat? Apa akibat zinatun banyak duit habis? Apa akibat mupasarah? Akibatnya bahasa syarikat. Orang kalau sudah bapak haratan rumah tangga dan tunggangan macam-macam cabe, nang merasa kada kawa menyamai syarik. Nang kawa mengatasi betapak dada. Jadinya kesatuan persatuan putus antara sinang susah dengan sinang tugi. Gara-gara watafa kurun bayi nakum.